Selamat pagi pemirsa setia VBS News, kembali lagi bersama saya Lia Rusli dalam program VBS Morning Call. Dari perdagangan Sabtu dini hari di Bursa Amerika, adanya rilis data keuangan dari beberapa perusahaan yang cukup solid memberikan dampak positif bagi penguatan bursa saham Wall Street. Dow Jones ditutup menguat tipis sebesar 10.37 atau 0.07% ke level 14.547.50. Sementara itu, S&P juga menguat sebesar 14.64 atau 0.88% ke level 1.555.25. Sedangkan, Nasdaq ditutup turun sebesar 39.69 atau 1.25% ke level 3.206.69. Sementara itu, pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI akhir pekan lalu, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 0.28% ke level 4.998.46. Pada perdagangan di awal pekan ini, IHSG tampaknya akan bersemangat untuk kembali bertengger di level 5.000-an, apalagi setelah pekan lalu terseret di bawah level 5.000. Saat ini, support dan resisten IHSG masing-masing berada di level 4.980 dan 5.050. Adapun saham-saham yang dapat diperhatikan pada perdagangan hari ini antara lain, Pakuwon, Bank BRI, Bank Bukopin, dan Kalbe Farma. Demikianlah VBIS Morning Call pada pagi hari ini. Tetap semangat investasi dan salam VBIS.